Halo, selamat datang di channel Mas Irfandi. Selamat berjumpa lagi, dan selamat makan. Hari ini, kita akan buat nasi goreng dari Rolet Oats-nya Quaker Oats. Lo kok bisa? Jadinya Oats. Apa nasi goreng nih? Tentu bisa dong. Marki Cop. Beneran? Menurut gue ini makanan sehat yang enak banget. Terus, cara buatnya gimana? Nah, bisa dilihat step by step cara buatnya di videonya ya. Rasanya sedap banget. Poin terpentingnya adalah, jangan lupa ngasih garam di telur ceplok sunny side up-nya, supaya gak hambar, kayak hubungan kamu sama doi. Bahan-bahannya yang diperlukan adalah, 1. Rolet oats, ini kalau diolah dengan tepat, tekstur dan rasanya jadi kayak nasi. Tuh mantap kan? Beneran mirip nasi goreng, rasanya juga beneran enak. 2. Air secukupnya. 3. Wortel dipotong dadu. 4. Bawang putih dislice. 5. Chili sauce. 6. Chili powder. 7. 2 butir telur. Nah terus dimasak deh, kayak di video ini. Kalian juga harus banget cobain bikin ini. Mungkin bisa juga sambil dimacem-macemin, pakai cumi asin, cumi basah, atau boleh juga hati yang gelisah, cobalah tuk menangis saja. Demi meraih masa depan terlihat, tak perlu ragu jadilah diri yang baru. Bukan demi tuk siapapun juga. Kok malah jadi nyanyi? Nah, waktu tumis bawang, pastikan bawangnya sampai wangi dan agak terkaramelisasi ya guys ya. Kemudian masukin telur. Aduk-aduk, campur merata, jangan sampai pegal, cukup sampai kecampur merata aja. Terus masukin wortel tadi yang udah direbus, wortel ini yang nanti akan memperkuat teksturnya jadi menyerupai nasi goreng. Masukin rolet oats-nya, campur aduk sampai merata. Nah berhubung saya gak begitu suka manis, jadi gak ditambahin kecap lagi, takut kemanisan jadi kayak kolak pisang. Agak lamaan dikit deh ngaduknya, supaya betul-betul mantap rasa dan teksturnya. Sayang gue gak bisa nge-share aromanya, tapi ini harum banget guys. Sekarang ceplok sunny side up-nya buat kondimen. Aih, cantik ya sunny side up-nya. Iya, cantik, kayak kamu, kalau lagi senyum, karena baru aja gajian. Siapa tuh tadi yang bilang hambar? Nih gue kasih garam nih. Aku gak bilang hambar, yang hambar itu hubungan kamu sama doi. Yuk guys yuk, udah jadi. Yuhu, kita plating, taruh sunny side up di atasnya. Tuh kan, cantik banget kan? Ini wangi sekali dan rasanya enak banget loh guys. Abis ini, pada ikutan buat juga yuk, ya guys ya. Ya udah. Nah, mantap kan? Jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman.